지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Olenku semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, dan semoga rezekinya selalu lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini, jadi aku mau unboxing 2 paket yang kemarin aku beli. Dan alhamdulillah ini paketnya sudah datang ya teman-teman. Pokoknya tonton terus ya videonya. Dan sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih, selamat menonton. Oke teman-teman, jadi ini aku udah buka paket yang pertama. Jadi ini kemarin aku beli setelan baju anak laki-laki. Dan ini harganya itu murah meriah ya teman-teman. Dan ini bahannya lumayan bagus lah ya. Nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal. Jadi baju ini cocok digunakan anak kita saat di siang hari ya teman-teman. Pokoknya untuk link pembeliannya nanti aku taruh di deskripsi. Selain itu sudah harganya terjangkau, banyak sekali pilihan motifnya. Oke teman-teman, jadi ini aku mau unboxing paket yang kedua. Nah kemarin ini aku beli wall border list atau wallpaper list foam ya teman-teman. Dan untuk ukurannya ini panjangnya itu kurang lebih 1,15 meter dengan lebar 5 cm dan tebalnya 0,65 cm ya teman-teman. Dan ini terbuat dari bahan foam empuk. Jadi kenapa aku memilih list ini? Karena list foam ini sudah ada lem perkatnya, jadi nanti kita tinggal pasang aja. Dan pemasangannya juga sangat mudah, jadi bisa dilakukan sendiri ya teman-teman. Dan nggak harus pakai tukang, jadi hemat biaya ya. Dan selain itu, ini juga perekatnya itu tahan lama dan kuat. Nah, ini model yang aku pilih ya teman-teman. Ini dia modelnya. Nah, ini adalah dinding yang mau aku pasang list foamnya. Jadi memang untuk di bagian bawah wallpaper ini sudah jelek, makanya ini aku potong. Dan untuk menutupi wallpaper yang tidak rapih ini, aku gunakan list foamnya ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Ini udah aku pasang. Masangnya itu sangat-sangat mudah dan lemnya itu benar-benar kuat ya teman-teman. Nih, jadi nggak lepas sama sekali. Nah, pokoknya untuk yang mau samaan nanti untuk link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya dan nantikan selalu video terbaru dari aku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video. Bye-bye.